Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai kolokium fisika hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir di kolokium fisika LIPI, kolokium fisika daring atau online ya, yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Fisika LIPI. Ini adalah kolokium fisika yang keenam yang kita selenggarakan secara online melalui media Zoom dan juga disiarkan secara live melalui Facebook Fisika Lipi di facebook.com garis miring Lipi Physics. Setiap hari Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat kita menyelenggarakan kolokium dengan berbagai topik yang berbeda ya dari pemateri yang berbeda-beda pula mulai dari yang teori kemudian eksperimen aplikasi macam-macam itu kita ada eh, kolokium yang dengan topik yang beragam seperti itu. Nah hari ini Insya Allah kita akan menyaksikan kolokium fisika LIPI dengan judul Model Based Control Theory and Applications atau dalam bahasa indonesia nya, Kontrol Berbasis Model Teori dan Aplikasinya yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Kurniawan yang merupakan Ketua Grup Optoelektronika dan Kontrol di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Karena belum tentu semua peserta mengetahui Pak Edi Kurniawan, saya akan bacakan biografi ringkas beliau ya, terutama yang terkait dengan Latar belakang pendidikan dan juga pengalaman bekerja beliau. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Teknik Elektro UGM pada tahun 2003. Kemudian setelah itu sempat bekerja di LG Electronics selama satu tahun dan akhirnya tahun 2005 masuk ke LIPI di Pusat Penelitian Informatika waktu itu belum masuk Pusat Penelitian Fisika. Dan eh, selama di Pusat Penelitian Informatika menjalani tugas belajar di Australia ya S2 S3-nya di dua universitas yang berbeda, tahun 2007 sampai 2009 di Adelaide, kemudian 2009 sampai 2013 di Swinburne, dengan spesialisasi di sensor system, signal processing, juga kontrol. Kemudian selain di LIPI, beliau pernah menjadi ASEAN, ASEAN, ya, ASEAN US Science and Technology Fellow tahun 2016 sampai 2017. Dan masuk pusat penelitian fisika LIPI sepertinya tahun 2015 ya Pak Edi? 2016. 2016. Oh ya, maaf. Jadi sejak 2016 masuk ke Pusat Penelitian Fisika LIPI dan juga menjadi peneliti madya di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Sekaligus ketua, saat ini sebagai ketua kelompok penelitian optoelektronika elektronika dan kontrol ya. Jadi bidang keahliannya di terutama di bidang instrumentasi dan kontrol. Nah, ini akan sangat menarik kita nanti akan menyaksikan pembahasan tentang kontrol berbasis model kayak gimana sih itu. Nah ini diharapkan ada diskusi yang bisa berjalan sangat menarik dari Pak Edi Kurniawan dan juga para peserta. Nanti pukul 11.30 ya rencananya kita akan buka sesi tanya jawab di format kolokium fisikal ini seperti biasa satu jam materi dan 30 menit tanya jawab. Kami sangat persilakan Bapak Ibu untuk bertanya apapun yang sesuai presentasi ya diharapkan dan nanti bisa lewat chat ataupun melalui audio video silakan. ini seperti yang saya bilang di awal, kolokium kita ini sifatnya semi formal, semi populer. Jadi tidak perlu terlalu kaku, kita bebas-bebas saja -bebas ya ini diskusinya gitu. Baik, eh, langsung saja Pak Edi untuk mengefektifkan waktu, kami persilakan untuk memulai share screen-nya. Oke, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suaranya jelas terdengar ya. Jelas sekali, Pak. Alhamdulillah. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ini saya pakai headset. Biasanya saya nggak pakai headset sih, karena takutnya ada background noise dari anak saya yang masuk karena sama-sama lagi ada online. <laughs> online. Iya. Daring. So. Online daring sama juga. <laughs> belajar ya, belajar dari rumah, Pak. Iya. Yeah. Oke, okay. uh, yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya untuk mengisi colloquium ini. Terima kasih untuk Mas Ridwan, Mas Ridwan untuk kesempatan, uh, kesempatannya dan tadi sudah diperkenalkan juga. Dan saya ucapkan juga terima kasih pada peserta baik yang dari P2F maupun yang dari luar P2F ya. Mungkin uh, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja presentasi saya. Ah. Di sini, materi presentasi saya tersusun atas yang pertama, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang kelompok penelitian saya. Kemudian, yang kedua, saya ingin memperkenalkan apa sih itu sistem kontrol. Kemudian, yang ketiga, ingin memperkenalkan apa itu model atau dinamika suatu proses. Yang keempat, overview tentang digital control system. Yang kelima, overview repetitive control. Yang keenam saya ingin membahas konsep high order repetitive control system. Yang ketujuh ini konsep juga yaitu sliding mode control system dan saya tutup dengan apa kesimpulan. Nah ini yang pertama saya ingin memperkenalkan kelompok penelitian saya yang sudah menjadi ibaratnya rumah ya untuk tiga tahun terakhir saya di fisika. Jadi nama kelompok penelitiannya Opto-Elektronika dan kontrol. Sebelumnya untuk tahun sebelumnya namanya elektronika dan tahun 2020 ada tambahan kontrolnya agar bisa mengakomodasi uh, beberapa uh, untuk uh, kebakaran saya uh, ada beberapa kegiatan di sini uh, di kelompok penelitian opto dan kontrol yang pertama adalah tentang uh, sistem monitoring landslide atau longsor yang kedua sistem weight in motion yaitu sistem mengukur berat uh, benda bergerak. Yang ketiga sistem kuat koptor atau kuat uh, koptor atau kuat koptor ya. Yang keempat uh, sistem kalibrator dari sensor uh, curah hujan. Jadi semuanya namanya sistem semua karena bisa dibilang ini kan integrasi dari hardware, software dan mekanika juga. Jadi dalam kelompok penelitian ini uh, beberapa bidang keilmuan yang terlibat adalah ilmu instrumentasi, ilmu optik dan ilmu kontrol dan untuk terkait aplikasinya. Bisa di uh, aplikasi uh, disaster monitoring dan untuk keselamatan uh, transportasi. Selanjutnya saya ingin uh, memperkenalkan juga ada kesempatan sekalian promosi ya kesempatan untuk apa tugas akhir baik untuk S1, S2 dan S3 di sini ada beberapa topik ada tujuh topik. Nah ini topik yang pertama ada sampai topik kedua ini bisa diambil untuk mahasiswa S1 tugas akhir S1 maupun S2 kemudian untuk topik yang keempat sampai ketujuh ini bisa diambil oleh mahasiswa S2 maupun S3. Yang empat topik pertama ini lebih aplikatif jadi saya kira cocok untuk S1 S2 sedangkan tiga topik terakhir perlu konsep jadi perlu pengerjaan yang lebih lama juga sehingga Uh, saya kategorikan untuk topik penelitian uh, mahasiswa S2 dan S3 silakan yang tertarik bisa uh, Japri ke saya beberapa sudah Japri jangan misalkan kalau uh, kuotanya berlebih nanti bisa dilanjutkan untuk semester yang akan datang itu terkait dengan uh, topik penelitian di kelompok penelitian saya lanjut materi yang uh, apa yang utama? Saya ingin memperkenalkan apa sih itu kontrol uh, sistem. Uh, jadi kontrol sistem itu merupakan integrasi atau interkoneksi di beberapa komponen yang bisa apa, memberikan uh, respon sesuai yang diinginkan dan aplikasinya ini sudah banyak, uh, baik uh, baik mechanical chemical aeronautical dan lain-lain dan fondasi atau keilmuan yang dipakai adalah kontrol uh, teori the Control Teori dan Linear system Analisis. Nah, untuk challenge-nya adalah untuk saat ini adalah modeling uh, dan kontrol dari sekarang kompleks uh, sistem ya, kompleks sistem yang melibatkan banyak uh, banyak proses. Di sini ada dua ada dua struktur ya. Maaf, ada dua struktur uh, sistem kontrol. Yang pertama adalah open loop dan yang kedua adalah closed loop. Mungkin beberapa teman yang sudah belajar terkait dengan kontrol cukup familiar dengan apa konstruksi atau konfigurasi ini. Yang utama yang membedakan bahwa untuk yang open loop adalah tidak ada mekanisme feedback, sedangkan yang closed loop ada mekanisme uh, feedback. Nah ini ada beberapa contoh dari aplikasi sistem kontrol yang sudah dipakai untuk industrial robot, chemical process, chemical process. Nanti misalkan dipakai untuk pengaturan suhu, pengaturan, pengaturan flow rate dan lain-lain. Kemudian ini ada gambar mobile robot ini dari Boston Dynamics yang cukup terkenal. Jadi bisa mereka membangun robot-robot yang bisa melakukan akrobat. Kemudian ada juga aplikasi untuk roket dan untuk quadcopter juga sangat populer untuk saat ini dan aircraft juga itu sudah lama bahwa aplikasi menjadi aplikasi dari control system. Kemudian ini saya ingin membahas beberapa terminologi yang utama dalam sistem kontrol. Jadi ada tiga bagian yang utama. Yang pertama adalah controller, controller, kemudian proses, kemudian ada measurement. Jadi proses itu semacam, aktua, semacam aktuator yang dikendalikan, kemudian controller itu adalah sebagai otak mengendalinya, measurement adalah sistem pengukuran. Jadi andai kita fokus di measurement ini, maka sebenarnya teknik yang dipakai adalah teknik instrumentasi, kemudian kalau kita fokus di controller, maka keilmuan yang lebih dipakai adalah control engineering atau teknik Teknik kendali. Sedangkan apabila kita lebih fokus di prosesnya, misalkan untuk modeling, maka yang dipakai adalah bisa bisa disebut sebagai model model identification. Nah ini ada beberapa terminologi ter terminologi lain. Ada namanya control variable, control signal, proses, controller, disturbance, dan error signals. Jadi kita harus bisa membedakan apa yang namanya sistem dan apa yang namanya sinyal ya. Karena sinyal dan sistem itu berbeda. Di sini misalkan R, E, U, D, Y merupakan sinyal. Sedangkan controller, proses, measurement di sini bisa disebut sebagai sebagai sistem karena dia memiliki model. Kemudian saya lanjutkan dengan apa sih itu model atau dinamika. Mungkin kalau di teman-teman di material populer dengan karakterisasi, kalau di kontrol sebenarnya Bagaimana sih menghubungkan atau mendapatkan suatu relasi antara input dengan output? Nah, ini yang disebut model atau dinamika. Sedangkan dan model dan dinamika ini beragam di, di sistem kontrol bisa dibagi berdasarkan satu linearitasnya, kemudian sampling time, kemudian ada juga jumlah input maupun jumlah output. Nah misalkan apa sih model aja berdasarkan linearitasnya ada namanya model linear, ada juga model non-linear. Kemudian model linear sendiri juga dibagi lagi. Ada namanya model linear time invariant atau biasanya disingkat dengan LTI. Kemudian ada lagi linear time varying atau biasa disingkat dengan LTV. Kemudian yang LTI sendiri juga masih bisa dibagi lagi. Ada namanya minimum phase dan non minimum phase. Nah, untuk yang berdasarkan sampling time kita cukup uh, beberapa. Uh, mungkin kita cukup mendengar dengan ada namanya continuous time atau continuous model ada juga namanya discrete time model continuous time ini dalam artian bahwa dia tidak ada cuplik tidak ada sampling jadi bisa disebut dengan bisa dibilang bahwa sampling time-nya adalah nol kemudian discrete time itu ketika kita melibatkan digital control microcontroller dan segala macam di mana pasti ada ada sampling time atau waktu cuplik ya kemudian berdasarkan jumlah input dan output ada beberapa ada single input, single output, single input, multi output, multi input, single output, dan multi inputs. Uh, multi outputs jadi ada ada input lebih, misalkan untuk ini yang disingkat dengan MIMO, ada jumlah input yang lebih dari satu, outputnya juga lebih dari satu. Mungkin nanti bisa kita lihat beberapa contoh-contoh model tersebut. Nah, sebagai contoh uh, di real time-nya, ya, ini ada cruise control atau model dari uh, kecepatan mobil. Ya, di sini model kecepatan mobil. Jadi inputnya adalah force, kemudian outputnya adalah kecepatan v. Jadi ini model sederhananya kan sebenarnya kan dari hukum Newton ya hukum mekanika Newton. Nah sebenarnya model di sistem kontrol itu representasi pertamanya biasanya adalah dalam differential equation atau DE. Ini differential equation, kemudian setelah itu nanti bisa direpresentasikan dalam frekuensi domain ini 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 differential equation dalam time domain kemudian bisa direpresentasikan juga dalam frekuensi domain yang dinamakan dengan transfer function atau fungsi fungsi transfer. Kemudian ada representasi lagi yang namanya state space. State space ini dalam time domain juga seperti differential equation. Nah, informasi tentang fungsi transfer dan state space ini penting karena nanti nantinya biasanya dipakai untuk untuk sistem untuk desain design system control. Nah, ini sebagai contoh cruise control. Ini dengan fungsi transfer Vs per Us berarti dalam artian bahwa inputnya adalah force atau gaya, kemudian outputnya adalah kecepatan. Dan ini modelnya super Ms plus b. Jadi seperti itu. Ini kemudian ini ada contoh lagi DC motor speed. Di sini berarti inputnya v, v di sini berarti tegangan bukan kecepatan seperti sebelumnya. Dan outputnya adalah teta dot. Theta dot ini di sini berarti berarti kecepatan ya. Di sini fungsi transfernya, kemudian ada uh, state space modelnya. Ada contoh lagi inverted pendulum. Misalkan di sini in, inverted pendulum, eh uh, di sini bisa dilihat bahwa inputnya adalah US, US ini uh, sama dengan F. Kemudian outputnya juga bisa, bisa juga. Uh, outputnya bisa eh berapa yang kita uh, Ya yaitu bisa ini x, x itu pergeseran atau maupun apa ini z ya zeta itu maksudnya adalah sudut perbedaan sudut sudut antara yang vertikal ini dengan theta. Jadi kan inverted pendulum uh, targetnya adalah menjaga pendulum ini berdiri dalam artian berarti z-nya adalah 0. Jadi bisa dimodelkan Bagaimana relasi antara F gaya dengan sudut Z di mana sudut Z-nya yang diinginkan adalah 0. Di sini ada transfer function, di sini ada state space-nya dengan fungsi ini ada berbagai fungsi massa dan lain-lain. Nah, kemudian ada contoh lagi namanya ini itu degree of freedom robot. Nah, ini berbeda dengan yang sebelumnya karena ini masuk kategori Multi input multi output. Jadi inputnya enggak hanya satu tapi ada dua di sini ada dua yaitu tegangan motor A sama tegangan motor B. Kemudian keluarannya juga ada dua yaitu teta A, teta B, theta ini posisi ya. Teta A itu posisi jadi posisi apa? lengan AC dengan teta B ini posisi lengan BD ini. Itu jadi ada beberapa contoh model yang direpresentasikan dalam yang pertama adalah differential equation, kemudian setelah itu bisa dibawa ke fungsi transfer dan dan state space. Model-model tadi itu sebenarnya adalah model continuous, tapi saya lebih tertarik ke model discrete. Bagaimana mengubah model continuous ke model discrete? Nah, misalkan ini fungsi transfer tadi yang kecepatan, sorry, yang fungsi transfer apa? kecepatan kecepatan servo motor tadi. Ini adalah model continuous. Nah, di sini adalah variabel utamanya apa? Domainnya adalah domain domain frekuensi ya. Ini S itu lambang untuk Laplace ya. Kemudian ini state space juga state space continuous juga. Ini D DT ini juga continuous juga. Bagaimana mengubahnya ke discrete time? Jadi di sini ada bagaimana apa metode atau konversi dari Misalkan ini state space yang continuous ke state space yang discrete time. Jadi yang state space yang continuous sebelumnya punya matriks a, b, c, d. Kemudian kalau diubah ke state space discrete time nanti akan punya matriks g, h, c, d. Di mana matriks c, sorry matriks g, h ini sebagai fungsi dari sampling time. Jadi tergantung dari nilai nilai sampling time nya. Nah, jadi kalau sudah mendapatkan model diskrit ini, nanti bisa dipakai untuk selanjutnya untuk uh, apa? Untuk digital, untuk desain kontrol uh, uh, desa, uh, digital control design. Ya, jadi dari model yang continuous kemudian dirubah model uh, diskrit, kemudian nanti model diskrit ini dipakai untuk uh, untuk desain controllernya bisa dibilang seperti itu. Saya lanjut lagi, kenapa sih digital control system Ya karena sekarang di zamannya digital ya, zamannya mikrokontroler, embedded computer dan lain-lain. Kita bisa lihat bahwa model-model controller Arduino dan lain-lain udah booming kan semua itu? Digital dan eksekusinya juga ada eksekusinya juga digital. Dalam alat kan pasti ada ada sampling time-nya atau waktu cupliknya. Di sini uh, digital komputer ini host menjadi host ya. kontrol algoritma yang ada, kemudian meser mendata misalkan dari sensor itu nantinya akan dikonversi lewat yang namanya ADC analog digital computer kemudian nantinya akan dikirimkan ke komputer sebagai kontrolernya. Uh, kemudian keluaran dari controller ini juga nggak bisa langsung dikirimkan ke aktuator atau prosesnya karena ini kan continuous ya harus ada namanya ada harus ada konversi lagi namanya digital analog converter. Nah, untuk digital control system ada representasi matematikanya. Jadi misalkan untuk controller punya fungsi transfer sendiri, kemudian untuk plan atau proses ada fungsi transfer sendiri. Jadi misalkan ini fungsi transfer untuk controller ini. Nah ini sebenarnya bisa dibawa lagi ke ranah-ranah do-ranah waktu. Jadi misalkan ini dibawa ke ranah waktu UKT. Nah, jadi kalau dari sini bisa dilihat bahwa intinya untuk mengenerate atau membangkitkan sinyal UK, UK itu berarti sinyal saat ini, berarti diperlukan sinyal O untuk satu step sebelumnya dikalikan dengan minus 0,1 ditambah ini sinyal error. Makanya ada mekanisme feedback, ada koreksi, sinyal error saat ini dikalikan dengan 50, Sebenarnya itu yang dieksekusi itu sebenarnya seperti ini. Nah, ini di ranah waktu, begitu juga di... Uh, untuk apa? Untuk plan atau prosesnya. Jadi bisa di bawah. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Atau apa yang sebenarnya sih algoritma yang dieksekusi itu ya sebenarnya seperti ini. Jadi untuk mengkalkulasi output saat ini, misalkan itu diperlukan output yang satu step sebelumnya, dua step sebelumnya, kemudian input satu step sebelumnya dan dua step sebelumnya dengan faktor-faktor pengali. Jadi ini representasi matematika untuk digital control baik uh, dalam uh, ranah frekuensi, set domain itu ranah frekuensi maupun ranah ranah waktu, ini ranah waktu. Ya mungkin itu untuk digital control system. Nah lanjut ke eh, satu metode utama yang ingin saya apa? Yang ingin saya bahas namanya repetitive control. Repetitive control ini bisa masuk ya kategori eh, metode advance dan bisa masuk kategori metode prediktif juga karena dia memiliki kemampuan untuk memprediksi Uh, apa uh, keluaran untuk beberapa step selanjutnya berdasarkan uh, input input satu satu periode input sebelumnya jadi merupakan RC ini atau ya repetitive control atau yang disingkat dengan RC ini merupakan uh, bisa dibilang learning control yang digunakan untuk perfect reference tracking ini bisa saya saya garis bawahi perfect karena memang dia mampu melakukan tracking dengan akurasi yang sangat tinggi dan kadang bisa dibilang juga zero error. Dan juga selain untuk tracking juga bisa untuk menghilangkan menghilangkan noise. Hanya sebagai prasyarat bahwa baik reference maupun disturbernya itu harus sinyal sinyal periodik. Dan aplikasi untuk RC ini sebenarnya udah banyak, robot control, komputer hard disk, hard disk dan lain-lain. Ini -lain. sebagai contoh adalah tick and place robot. Jadi robot yang melakukan Uh, fungsi yang berulang-ulang, jadi uh, ambil narung, ambil narung itu kan suatu yang repetitif ya, dan diperlukan akurasi yang sangat tinggi. Nah, ini uh, metode RC ini bisa dipakai. Kemudian, awal-awal penggunaan RC ini sebenarnya dipakai untuk kontrol uh, arus, untuk supply, proton sink, control. Jadi, uh, arus itu harus dengan bentuk yang seperti ini ya, dan dengan akurasi yang sangat tinggi juga. Makanya, uh, makanya ini uh, metode RC ini sebelumnya. Awal-awalnya dipakai untuk untuk kontrol uh, arus proton synchrotron ya Sinkrotron, sinchronron uh, agak susah disebut. <laughs> Kemudian ada contoh aplikasi RC untuk uh, tu degree of freedom robot. Di sini ingin mengatur uh, di sini namanya uh, titik E agar bisa membuat suatu uh, apa uh, ini apa semacam track atau gerakan gerakan tertentu gitu misalkan ini seperti diamond shape square ya ini ya square shape seperti ini. Nah, ini dengan RC ini bisa diperoleh uh, performa atau akurasi yang uh, yang 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 sangat bagus dibandingkan dengan metode-metode kontrol yang lain misalkan yang PID dan lain-lain. Uh, kemudian ada ini mungkin teori dasarnya dari repetitive control. Nah, Repetitive control ini ada dua konstruksi atau dua arsitektur. Yang pertama ini ditaruh di dalam feedbacknya, kemudian yang kedua itu ditaruh dalam metode plug-in. Plug-in itu dalam artian mungkin sistem itu sudah memiliki konvensional kontrol yang ada, kemudian repetitive control ini hanya dipakai sebagai tambahan. di sini beberapa ini ada sinyal dan sistem yang terlibat dalam repetitive control. Nah ini overview jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa controller punya fungsi transfer kemudian nah di sini di fung disini fungsi transfer dari repetitive control ada seperti ini di sini ada penjelasannya apa itu lz nTr sama qz lz ini yang adalah dinamakan dengan learning function jadi semacam fungsi transfer yang digunakan untuk untuk kemampuan learningnya <tuh> dan RC ini memiliki control low jadi tadi untuk menjenerate sinyal UK ini, 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 ini algoritmanya seperti ini dan saya garis bawahi di sini bahwa ada mekanisme dia ngambil dari n step sebelumnya, ini satu periode sebelumnya. Jadi untuk menjenerate satu uh, nilai sinyal sekarang perlu uh, n step sebelumnya atau satu periode sebelumnya. Nah, makanya ini ada mekanisme namanya mekanisme belajar karena dari sini. Kemudian di sini Uh, saya uh, saya tekankan juga di sini ada faktor Lz. Lz ini tadi yang saya sebutkan itu adalah learning function. Nah learning function ini didesain berdasarkan dari model dari plan atau proses tersebut. Jadi untuk membuat atau untuk desain RC kita harus tahu model dari plan atau proses tersebut. Dan untuk desain kita harus mempertimbangkan namanya stability condition. Intinya stability condition bahwa kita punya in, punya punya plan atau proses PZ, ketika dikasih input yang bounded, bounded itu dalam artian terbatas, outputnya juga bounded. Jangan sampai dikasih input bounded atau terbatas, outputnya uh, tidak terbatas. Itu banyak uh, itu uh, ya ini prinsip-prinsip stabilitas dalam dalam kontrol. Jadi uh, dan yang menjadi key desain adalah uh, yang utama adalah desain dari learning function tersebut agar bisa memenuhi dari stability condition dari RC. Oke, okay, kemudian itu tadi konvensional RC. Kemudian yang menjadi problem adalah bagaimana kalau misalkan periodenya berubah, ada variasi gitu. Dengan konvensional RC apakah masih bisa? Ternyata nggak bisa ketika konvensional RC dipakai, nanti N-nya atau jumlah sampel per periodenya nanti akan bervariasi, sehingga tracking akurasinya nanti akan, akan menurun drastis. Nah kemudian apabila sistem atau plan atau prosesnya itu suatu sistem non-minimum phase plan, jadi uh, suatu sistem yang memiliki fase respon yang sangat besar, ini apakah bisa dipakai juga? Uh, jawabannya tidak bisa dipakai karena uh, tipe ini ketika ini apa? Apa diinvestkan? Misalkan ini learning functionnya itu invest dari model dari plan. Ini kalau diinvestkan nanti, nanti tidak stabil, sehingga menghasilkan unstable controller. Jadi tidak bisa dipakai. Makanya perlu ada pendekatan. Bagaimana kalau misalkan tadi ada adanya variasi periode sama tipe sistemnya adalah non minimum phase. Nah, ada beberapa pendekatan, misalkan untuk mengatasi adanya periode variasi. Yang pertama adalah namanya konsep high order RC, yang kedua adalah adaptive RC. Nah, saya akan bahas yang high order RC, yang adaptive RC tidak akan saya bahas, takutnya terlalu panjang. Nah, kemudian, bagaimana untuk mengcounter counter uh, tadi, tipe sistem non-minimum phase nah, ini saya coba. Uh, mengembangkan namanya new learning function design dan sifatnya adalah stable maupun causal kaus, uh, form nanti akan saya jelaskan dalam slide selanjutnya uh, jadi ini struktur dari dari high order repetitive control system uh, di sini uh, konfigurasinya adalah plug in juga di, di sini uh, high order repetitive control system ini uh, saya ringkas dengan apa dengan uh, fungsi hazard ya ini ya, HZ. kemudian ini transfer function dari hazard nah ini tidak sederhana yang konvensional sebelumnya ini hazard ini ada faktor dz qz nya sama tapi ada 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 fungsi dz juga di sini dan dz ini kalau dipecah lagi ada adalah uh, seperti ini ada beberapa uh, delay ya delay yang ditaruh dalam uh, serial kemudian ada ada pembobotannya juga mungkin saya tidak terlalu dalam di sini Nah, jadi ini adalah konfigurasi untuk uh, high order repetitive control system. nah kenapa sih high order repetitive control system ini uh, bagus uh, karena kalau bisa dilihat dari magnitude respon dari HIRC tersebut ini misalkan HIRC dengan uh, order 3, ini dia memiliki magnitude respon yang lebih tinggi baik di peak maupun di sekitaran sini misalkan ini saya ingin me ingin apa ya ingin ingin tracking untuk frekuensi 10 Hz uh, ingin tracking 10 Hz uh, syaratnya memang peaknya harus tinggi nah andaikan meleset misalkan 9,9 atau 10,01 dengan HRC ini nanti peaknya masih masih relatif tinggi juga makanya dia performanya akurasinya akan lebih baik daripada konvensional RC Nah, ini bagaimana untuk desain HORC-nya? Nanti ada namanya step, -step nya karakteristik equation ini semacam membuat karakter keseluruhan dari close loop ini dari input RK sampai output. YK, kemudian ada stability condition yang baru, ini perlu di, ini apa, saya derivasi. Nah, pertanyaannya, bagaimana mendapatkan nilai LZ atau learning function tadi? Nah, saya menggunakan pendekatan Optimisasi, jadi mungkin saya tidak perlu dalam di sini menggunakan pendekatan optimisasi untuk mendapatkan nilai nilai Lz. Jadi Lz kita tentukan adalah bentuknya seperti ini adalah satu suatu filter tertentu dengan parameter binol b1, bl, a1, a2, al. Kemudian bagaimana mendapatkan nilai b0, b1, a1, a2 dan seterusnya itu dengan dengan optimisasi. Nah, ini untuk simulasi dan experimental result. Ini simulasi yang pertama adalah untuk sistem non minimum phase. Ini adalah PSZ itu model model prosesnya tadi ya, model prosesnya. Kemudian dengan parameter-parameter yang diketahui, saya ingin mendapatkan nilai nilai LZ dengan menggunakan optimisasi. Dari optimisasi ini saya mendapatkan nilai LZ seperti ini. Kemudian LZ ini saya coba plotkan magnitude responnya dan saya bandingkan dengan PSZ. Jadi LZ ini secara magnitude respon juga kebalikan dari dari PSZ. Jadi yang PSZ itu yang biru ini ke bawah ini magnetic respon. Kemudian yang LZ ini semacam inversnya jadi kebalikannya. Untuk phase responnya juga sama. Ini yang biru adalah PSZ. Kemudian yang ke atas yang merah ini LZ. Nah ini kita coba untuk tracking, digunakan untuk tracking. Nah ini saya coba bandingkan dengan konvensional RC. Yang pertama adalah untuk tracking sinyal dengan periode 1, 1 detik. Jadi yang merah ini konvensional RC, kemudian yang biru adalah high order RC. Nah untuk yang RC, untuk frekuensi tepat, sorry untuk periode tepat 1, 1 detik atau frekuensi 1 Hz ya, ini untuk selang waktu selang beberapa waktu dia memiliki error yang bisa dibilang nol ya. Dan kita lihat bahwa RC ini yang merah ini memiliki conversion rate atau kemampuan untuk apa? untuk conversion lebih cepat daripada HORC. Hanya ketika kita berubah apa? ketika periodenya divariasikan misalkan ini 0,975 performa dari konvensional RC yang merah ini langsung berubah. Ini akurasinya langsung turun drastis. Sedangkan yang HRC ini masih masih lebih bagus. Walaupun nggak sepenuhnya sama, nggak sepenuhnya bagus seperti saat kondisi ideal satu detik ya. Kemudian sama ketika divariasikan ini lebih apa, untuk periodenya divariasikan ini variasi ke atas jadi 1,025 second. Ini sama yang konvensional RC juga performanya akurasinya turun turun drastis. Nah, kemudian coba untuk yang eksperimen ini pakai servo cube servo ini modelnya ini model cube servo jadi inputnya adalah tegangan outputnya adalah position atau sudut nah, Kemudian untuk bagaimana desain Lz sama seperti yang tadi sebelumnya dengan menggunakan optimisasi dan kita mendapatkan nilai seperti ini nah ini performanya jadi yang pertama untuk kondisi ideal untuk periode 1, 1 detik ini performanya hampir sama ya dan dan yang oh, oh, sorry ini performa dari eh, yang HORC dan ini performa dari RC. Jadi eh, dia bisa apa bisa tracking atau bisa mengikuti sepenuhnya eh, setelah periode waktu dan seperti yang sebelumnya bahwa konvensional RC ini dia punya waktu transient yang yang lebih lebih cepat. Hanya ketika kita variasikan lagi, kita variasikan bahwa akurasi dari konvensional RC ini langsung turun ini. Jadi dia tidak bisa mencapai puncak. Begitu juga juga sama ini ketika kita variasikan lagi, ini yang konvensional RC juga dia melebihi puncak malahan di sini. Jadi seperti itu untuk high order repetitive control system. Nah selanjutnya saya ingin memperkenalkan tentang sliding mode control system di sini. Uh, sliding Mode Control system bisa dikategorikan sebagai uh, sistem kontrol yang nonlinier karena basisnya adalah switching function. Nah, ada semacam on-off on-off itu yang memaksa untuk mengikuti suatu role ya. Kemudian ada tambahan juga equivalent equivalent control. Dan sebenarnya aplikasinya sliding mode control ini juga sudah banyak. Uh, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang utama adalah uh, mungkin urutan uh, bagaimana sih desain dari sliding mode control ini. Yang utama adalah kita harus menentukan sliding function, kemudian ada namanya kita harus menentukan uh, reaching low dan yang ketiga adalah sintesi, sintesa dari uh, sintesa dari con sliding mode control low dan lagi ini berdasarkan dari model yang diketahui makanya sama basisnya adalah model-model model yang yang diketahui. Nah contoh aplikasinya adalah uh, ini jadi ini namanya 3 degree of freedom helicopter, ada setnya di apa di lab kemudian sebenarnya model ini adalah turunan dari dari model Boeing HC1B Chinook uh, bagaimana mengontrol uh, mengontrol uh, di sini ada tiga output dan dua input tiga output itu adalah uh, elevation sudut elevasi sudut travel dan sudut sudut pitch sedangkan inputnya adalah uh, dua tegangan di sini Sorry tegangan ke motor satu sama tegangan ke motor 2 jadi ini ada dua motor yang tegangannya bisa dikontrol dan dengan mengatur tegangan ini mengontrol tegangan ini kita bisa mengatur pergerakan dari uh, apa helikopter tersebut baik dari uh, apa sudut elevation sudut travel maupun sudut pitch jadi problemnya Uh, seperti itu bagaimana mengontrol ini uh, dengan akurasi yang akurasi yang tinggi karena ini merupakan problem yang saya bisa dibilang cukup susah karena ini outputnya ada tiga ya. sedangkan inputnya ada dua jadi uh, problem yang cukup bisa dibilang masuk cukup kompleks nah ini ini model dari tadi three degree of freedom helikopter tadi jadi ini model state space ya seperti tadi yang saya sebutkan model state space uh, continuous time, kemudian saya perlu model discrete time-nya, maka perlu perlu di dikonversi dengan memilih sampling time tertentu. Nah, kemudian outputnya apa di sini? Output yang ingin dikendalikan, outputnya adalah suhu elevasi, suhu pitch, dan suhu suhu travel, sudut sorry kok suhu sudut pitch, su, sudut elevation, sudut pitch dan sudut travel. Kemudian inputnya apa yang kita akan atur? Ya? Inputnya ada dua. Inputnya adalah front motor voltage, tegangan motor depan sama tegangan motor belakang. F, VF sama VB. Nah, ini deskripsi. Ini model A, B, C, D. Ada di sini A, B, C, D. Apa matriksnya ya? Nah, kemudian bagaimana sih desain sliding mode control ini? Nah, kalau tadi sebelumnya yang repetitive control itu kita desainnya dalam transfer function, kita desainnya dalam state space. Nah, jadi kita punya state space model, ini model ini dalam representasi state space, dan, dan itu direpresentasikan dalam matriks AD sama matriks BD. Ya. Kemudian ini step-stepnya, kita harus definisi tracking error, kita harus menentukan sliding surface, kita harus memilih reaching low, Kemudian yang terakhir sampai akhirnya kita mendapatkan satu satu algoritma ini. Ini nantinya yang uh, yang yang akan dieksekusi algoritma yang nantinya akan yang akan dieksekusi uh, itu sliding mode control. Bagaimana hasilnya? Nah ini kebetulan masih hanya dalam tahap simulasi. Uh, saya belum sempat untuk apa uh, eksperimen. Jadi ini untuk uh, yang three degree of freedom helikopter ini kita punya matriks HD, BD ini diketahui ya. Kemudian saya pilih sampling time 0,02. Kemudian uh, x ini, x ini bisa dibilang ya, uh, x ini output ya tadi ya. Sudut elevation, sudut pitch, sudut travel. Nah ini derivatifnya, derivatif, derivatifnya elevation, derivatifnya uh, apa, pitch dan derivatifnya travel. Kemudian yang menjadi referensi apa sih yang kita inginkan gitu berapa sih sudut yang diinginkan pergerakan yang kita inginkan nah ini biasanya pakai apa ya notasi kecil d gini epsilon d rho d lambda d jadi di d lambda d jadi di saya jadi yang 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 diinginkan jadi sudut elevasi yang diinginkan sudut pitch yang diinginkan sudut travel yang diinginkan ini perbandingkan kita coba perbandingan performanya dengan PID atau Proportional Integral Derivatif dengan tadi yang Discrete Time SMC atau Sliding Mode Control. Jadi ini parameter-parameter yang didapat. Ini bagaimana kalau saya mengeksekusi ini. Ini performanya. Ini masih masih simulasi karena saya belum sempat untuk eksperimen. Nah ini simulasinya bahwa Discrete Time SMC ini memiliki performa yang lebih bagus dalam artian ini memiliki respon yang lebih cepat. Misalkan ini sebagai contoh suhu elevation, ini bisa <coughs> bisa lebih cepat mengikuti. Jadi targetnya adalah perubahan 5 derajat, kemudian berubah lagi 0 derajat, 5 derajat, 0 derajat. Nah ini yang SMC ini bisa bisa lebih cepat responnya. Sedangkan yang PID ini kalau dilihat ada ada semacam overshoot, kemudian untuk settling juga perlu waktu lagi. Nah. Uh, untuk yang pitch untuk yang pitch ini sebenarnya yang diinginkan adalah stationary jadi pitchnya tidak berubah nol tapi ya tadi karena memang uh, susah uh, tadi kan inputnya ada dua sedangkan outputnya ada ada tiga jadi uh, pasti ada mekanisme atau efek efek kopling. jadi menyebabkan yang pitch ini tetap uh, apa uh, berimbas kemudian ini yang travel ini yang SMC juga performanya cukup bagus. Uh, kalau tidak, responnya lebih bagus daripada yang, yang PID. Uh, ini uh, tabel, uh, apa? Uh, tabel uh, dari performa baik uh, PID maupun uh, yang SMC. Kemudian bagaimana kalau saya ingin melakukan manuver yang agresif, jadi perubahan sudutnya cepat, misalkan dari 0 ke 20 derajat. Ini sama, yang SMC juga performanya lebih bagus. Uh, elevation, pitch. Ini pitch juga bisa dibilang lebih kecil daripada yang daripada yang apa yang PID. Ini yang PID bisa sampai peak 20 derajat sedangkan yang apa yang SLC lebih kecil dari 20 derajat. Untuk yang travel juga performanya lebih bagus. Itu yang sliding mode control mungkin ke apa? Kesimpulan bahwa baik Tadi RC maupun SMC ini memerlukan memerlukan proses model untuk untuk membangkitkan sinyal kontrolnya. Jadi basisnya memang basisnya model. Kalau kita nggak tahu modelnya akan akan susah untuk mendesain kontrol dengan performa seperti tadi. Kemudian ada pertanyaan apakah mungkin kita mendesain kontrol tanpa model? Ada mungkin itu nanti akan masuk klasifikasi kontrol yang lainnya namanya adaptive control, Tapi tidak akan saya bahas di sini. Kemudian di sini bahwa high order repetitive control atau HOC ini memiliki akurasi yang lebih bagus daripada yang konvensional ketika terjadi ada variasi di periodenya. Kemudian tadi juga dibahas bagaimana untuk mendesain the learning function ini dengan menggunakan optimisasi pendekatan optimisasi dan planning function yang tadi didesain atau dipropos ini bisa bekerja baik untuk sistem yang minimum maupun non-minimum phase system. Nah, untuk selanjutnya adalah sliding mode control tadi sudah dipakai untuk atau dipropos untuk tipe sistem multi, multi variable system multi, multi, variable system itu yang MIMO tadi multi input multi output dan aplikasinya adalah aplikasi 3 degree of freedom laboratory helikopter walaupun masih masih simulasi ya tapi nanti bisa di Dilanjut untuk eksperimennya, kemudian yang tipe sistem tadi itu adalah non-square, ya. Tipenya non-square dan non-square multivariable system, karena memiliki jumlah input dan output yang berbeda, dan itu sebenarnya adalah challenge yang tersendiri. Dan terakhir, bahwa SMC tadi memiliki performa, telah dibuktikan bahwa SMC memiliki performa yang lebih bagus daripada PID. Uh, itu kesimpulan dari saya. Kemudian ini tentang saya. Yang utama adalah mungkin profil bisa dilihat di Google Site. Beberapa mahasiswa yang pernah bimbingan dengan saya dan topiknya juga saya sempat tuliskan di situ. Uh, yang terakhir mungkin uh, kalau ada waktu, uh, saya coba putarkan video favorit saya. Ya Pak, kita waktunya masih oh, apa banyak ya? ini. 15 menit lagi. Oh iya, cuman video aja sih ini. Iya, uh, gimana kok nggak bisa di play Ya, mungkin bisa buka file terpisah, Pak. Oh, ini nih, ini. ini bagaimana? Oh, sudah, ya. uh, iya, manfaat dari model best control.

Iya Pak Edi, dijelasin dong saya kira itu jualan drone lho Pak. Agak <laughs> ini jadi uh, quadcopter, namanya atletik quadcopter ya. Jadi dia bisa melakukan semacam akrobat, jadi biasa bisa ini apa? Apa bisa menjaga pendulum berdiri dengan stabil. Nah ini semua basisnya adalah model, jadi ada. Mod Nah, uh, itu basisnya model, satu tahu modelnya kemudian adalah ada teknik kontrol yang yang sesuai. Nah, kalau inverted pendulum kan itu intinya menjaga seimbang ya. Jadi pergeseran kanan kiri juga harus sesuai itu makanya drone-nya itu bergeser kanan kiri agar uh, polnya agar polnya stabil. Jadi itu taruh stick ya Pak di atas drone tanpa Iya yeah, itu stick itu tanpa lem dan bisa berdiri. Oh, kayak oh. badut sirkus ya Pak Iya. Iya makanya namanya atletik itu oh. Pak. Atletik drone. Dan ini bisa terbang juga dengan membawa stick yang berdiri. Kira-kira kalau seperti itu kontrolernya dikerjakan di sistem quadcopternya atau ada komputer lain yang mengerjakan ya pak kira-kira? Iya, -kira? ada dua ini jadi ada 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 komputer lain sama kontrol di situ. Kalau kontrol di situ itu dia untuk eksekusi eksekusi pergerakan atau eksekusi kecepatan itunya apa ke propellernya. Tapi tetap ada perintah lain dari komputer hostnya. nya Makanya ini ada semacam ruangan khusus kan itu ada markernya di situ dan ada kamera. Jadi agar bisa melihat posisi baik posisi drone maupun posisi tadinya tadi apa posisi pendulumnya. Ini juga misalkan propellernya dipotong aja masih bisa bisa terbang karena kontrolnya berbeda lagi. Jadi kecepatan atau intinya kan mengatur kecepatan kecepatan dari propellernya itu. ya itu contoh uh, apa uh, model base control intinya bahwa memang basisnya adalah model kita tahu modelnya kemudian uh, di, kita pakai apa kontrol teori yang sesuai nanti bisa bisa sesuai dengan keinginan kita itu contoh aja sih semoga nanti bisa kedepannya saya bisa membangun sistem serunya juga <laughs> itu aja ya, mas, mudah mas terima kasih atas waktunya dan Kesempatannya silakan kalau ada koreksi atau diskusi silakan aja. Saya kembalikan ya, baik. Ke... Uh, terima kasih ya. banyak, Pak Edi Kurniawan. Kita ada waktu diskusi yang cukup panjang ya. Ini presentasinya 10 menit lebih awal selesainya dari rencana kita. Uh, silakan bapak ibu yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui chat ataupun langsung melalui audio video tapi meminta izin dulu melalui chat ya. Nah ini saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ada tujuh pertanyaan yang sudah saya catat di sini. Pertama, apakah slide presentasinya nanti akan di-share? Bagaimana Pak Edi Kurniawan? ini oh, slide iya, silakan presentasinya nanti versi, versi PDF-nya nanti saya silakan. Versi PDF share. ya, uh -huh. baik. Nanti akan saya kirimkan kepada peserta melalui email yang terdaftar ya. Jadi ini apa uh, walaupun kita live FB, tetapi bagi peserta yang mendaftar melalui email itu fasilitas tambahannya ya mendapatkan file presentasi biasa seperti itu sih. Jadi perbedaan mungkin ada yang bertanya ini gratis tanpa sertifikat nih kolokiumnya Terus apa bedanya nonton via live FB sama datang langsung ke Zoom? Ada bedanya, bedanya ya. ya, ya. Biasanya yang datang via Zoom itu akan kita kirimkan file PDF atau file PPT ya. dari presentasi pematerinya jika diizinkan oleh pemateri. Baik, pertanyaan kedua dari Pak Ardi Seto. Sekarang sedang hype atau tren sekali tentang machine learning yang diaplikasikan di banyak bidang. Pertanyaannya, apakah di bidang kontrol ini juga bisa kita implementasikan machine learning? Misalnya dalam proses tuning dan sebagainya atau ya yang lainnya lah. Apakah ada contoh atau sedikit gambaran? Silakan, Pak. Ini langsung jawab atau langsung jawab ya? Ya langsung aja, ya, satu-satu. Ada banyak pertanyaan ini. Pak Ardi ya, oke okay, terima kasih pertanyaannya ini menarik sih memang arah saya juga bagaimana mengintegrasikan mesin learning dengan teori kontrol karena sekarang kan terkadang teori kontrol sendiri itu uh, bisa dibilang ya sudah well established sudah mapan. Nah kalau misalkan ditambahkan dengan mesin learning itu seperti apa? Makanya ini saya ada kesempatan juga buka karena memang saya mau belajar juga sebenarnya sih di sini extreme learning mesin dan repetitive control untuk multi variable system. Jadi Extreme Learning Machine ini gambaran saya bisa dipakai untuk tadi misalkan tuning atau untuk uh, modeling misalkan faktor ketidakpastian. Jadi ada beberapa apa paper paper juga bagaimana menggunakan uh, salah satu contohnya Extreme Learning Machine ini untuk memodelkan ketidakpastian. Jadi parameter-parameter ketidakpastian atau misalkan disturbance disturbance yang uh, yang yang apa disturbance disturbance lainnya yang muncul di di proses tersebut. Jadi memungkinkan udah banyak beberapa paper uh, bagaimana mengintegrasikan apa mesin learning ini dengan dengan uh, teori kontrol. Nah ini saya spesifik makanya saya spesifik ingin mencoba bagaimana mengintegrasikan ini action learning machine dan dan repetitive control. Mungkin itu sih uh, pak. ya jadi ini, learning learning machine ini mesin yang belajar ya beda-beda ya, mesin learning ya kalau mesin learning kan uh, apa pembelajaran mesin ya learning mesin ya. berarti mesin hmm. belajar gitu maksudnya ya, beda lagi ya uh, beda-beda beda, -beda. beda ah. lagi oke okay. hmm. baik uh, pertanyaan ketiga dari pak Ilham tadi ada foton synchrotron itu apakah maksudnya yang dipakai di semacam LHC nya CERN Large Hadron hmm. Collider-nya CERN itu sama pak hmm. atau bagaimana oh iya saya kurang tahu apakah itu tapi itu aplikasi pertama RC sekitar tahun 70-an itu dipakai untuk itu saya nggak tahu apakah potensi sinkrotonnya yang di, di LHC atau bukan. Tapi memang untuk supply arus kan memang perlu apa perlu akurasi yang sangat tinggi makanya itu untuk apa ya aplikasi awal RC itu eh, dipakai untuk potensi sinkron. Saya kurang tahu apakah itu di LHC atau bukan. Ya, yeah. Uh, tapi di CERN sih pasti ada ya, peraturan-peraturan tadi. Harusnya ada ya. <laughs> ya eksperimennya entah yang LHC atau yang lainnya ya. Karena kan ada beberapa eksperimen seperti yang dijalankan CERN, Kolaborasinya juga beda -beda. yang beda-beda, yang belakangan ini kan ELIS misalnya. Hmm. Terus yang waktu penemuan boson Higgs itu yang LHC. Uh, kalau Pak Edi sendiri ya ini maaf jadi nyambung. <laughs> waktu itu kan hmm. pernah ke CERN ya, Pak? Itu yeah. oh. ada kaitannya dengan topik kontrol atau sistem kendali ini yang dilakukan uh, saat itu enggak sih itu lebih ke otomasi sih lebih ke, ya, ke ya instrumentasi juga instrumentasi dan saya bergabung tidak terlalu lama di situ saya uh, tidak bergabung lagi mungkin uh, mungkin agak jauh dari peminatan saya <laughs> saya lebih ke cenderung ke model bis dan lain-lain gitu <laughs> baik Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Budi Santosa: apa bedanya RC dengan adaptive control? Tadi memang tidak dijelaskan sih, ya, tentang adaptive control, tapi mungkin hmm. ini kita ada banyak waktu luang hmm. untuk hmm. tanya jawab. Barangkali bisa dijelaskan sepintas oleh Pak Edi Kurniawan tentang adaptive control. Hmm. Oke, okay, adaptive control itu dia controller, controller yang bisa memiliki kemampuan untuk apa ya, merubah nilai atau parameter dari controller tersebut. Sebagai contoh, nanti saya Sebenarnya ilustrasi yang sederhana adalah bahwa ini adalah model controller ya, model controller. Kemudian ini ada parameter-parameter yang ibaratnya fix kita desain sebelumnya, kemudian kita running saat itu dan tidak ada perubahan dari parameter tersebut. Nah, kalau adapter itu, adaptif itu memungkinkan ketika running ini nanti bisa merubah sendiri atau tuning sendiri ya. Tentunya dengan ada ada mekanisme mekanisme adaptasi ya. Dan ini ke parameter ini bisa tuning bisa tuning sendiri ke nilai yang nilai yang mungkin sesuai ya. Misalkan untuk Konter perubahan model atau mengkonter misalkan ada disturbance dan segala macam kan terkadang kita nggak bisa pakai parameter kontrol yang yang sudah fix nah, itu makanya ada namanya konsep adaptive control jadi dia ada mekanisme untuk mengubah parameter-parameter ini ketika sistem udah jalan kalau ini kan kalau udah jalan ini udah fix saja gainnya 0,1 0, di sini 50 mungkin seperti itu sih ya. Ya baik, terima kasih. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Pak bobi Rian terkait repetitive controller. Kalau dalam dunia nyata kita tahu di situ ada getaran, tapi tidak tahu frekuensinya dan dimungkinkan time varying frekuensi. Bagaimana menentukan periodisitas optimal controller sehingga controller punya kesempatan belajar? Hmm, ini pertanyaan bagus nih. Biasanya kan ada vibrasi compensation ya di mesin apa di mesin-mesin industri itu ya. Uh, kita tidak tahu. Frekuensinya berapa? Tapi kan kita bisa, misalkan bisa apa ya? Bisa estimasi dalam artian dengan dengan misalkan dengan controller yang konvensional itu nanti akan muncul error atau error dari disturbance tersebut. Kalau misalkan disturbance atau gangguan tersebut itu periodik, ada vibrasi, tentunya itu kelihatan apa bisa kelihatan bisa dianalisa dari error tersebut itu frekuensinya di frekuensi berapa gitu dan dengan informasi frekuensi berapa nanti setelahnya kita bisa apa menambahkan tadi repetitive control tadi dengan frekuensi yang tadi di, diketahui tapi sebenarnya juga ada mekanisme adaptif juga untuk identifikasi identifikasi dari frekuensi frekuensi getaran yang misalkan tadi ya Nah, hanya seberapa cepat adaptasi, adaptasi itu juga nanti tergantung dari uh, algoritma adaptif kontrol tersebut juga. Ya, memang karena memang ya. banyak variasinya ya. Baik pak, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Anugrah, Pak Aji. Sepemahaman saya, sepemahaman Pak Nugrah ya, model best hmm. control kemudian sliding mode control itu seperti berusaha mengarahkan respon sistem sehingga menyerupai respon sistem dari model yang ideal. Masalahnya bagaimana step-stepnya supaya model yang kita anggap ideal itu dapat ditiru oleh sistem yang existing, mungkin sistem yang nyatanya gitu Pak. Bagaimana? Hmm. Ya mungkin uh, ada beberapa yang model base control di sini dalam artian ini menggunakan model dalam dalam desain kontrol tersebut ada nanti cabang lagi namanya model reference control model reference control itu bahwa kita membuat suatu apa controller yang modelnya sama persis dengan model dari plan atau proses jadi itu ada satu apa ya satu varian lagi sebenarnya jadi kalau yang di sini sliding mode dan RC ini model base ini dalam artian untuk desain kontrolernya kita memanfaatkan informasi dari model plan atau proses tersebut. Jadi tidak sepenuhnya meniru respon dari plan atau apa model ideal tadi itu. Mungkin itu sih semoga bisa apa bisa menjawab. Tapi pada intinya nantinya bisa diaplikasikan ke yang sistem realistis ya. nggak gak ya, bisa. ideal gitu. Nah. Bisa bisa. Oke. Okay. Pertanyaan berikutnya dari Pak Widagdo untuk learning function Lz tadi dijelaskan diperoleh uh, ya mm -hmm. learning functionnya diperoleh dengan menggunakan teknik optimasi. Mm -hmm. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menentukan range dari parameter yang diestimasi dari learning function tadi? Oke, okay, range ya. Range dari parameternya uh, yang yang diestimasi dari learning function. Gimana cara menentukan range-nya itu tadi? Uh, sebenarnya tidak ada range di sini oh mungkin constraint kali ya. Saya kurang paham constraint di sini apa tapi di sini optimisasi ini namanya uh, dengan adanya constraint. Di sini intinya optimisasi ini untuk mendapatkan parameter b0, b1 sampai bl kemudian a1 a2 sampai sampai al. Nah memang ini kita memiliki objective function kemudian uh, ada constraint di sini. A1, A2, AL. Nah, Constraint-nya ini min 1 sampai 1 dalam artian karena kita ingin menjaga bahwa sistem atau kontrol ini adalah stabil. Jadi, kalau misalkan A1, A2, A1, 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 a 1 a 2 AL-nya ini dalam range min 1 sampai 1 dipastikan ini a ini stabil. Tapi kalau nggak ada constraint ini nanti nilainya akan bisa beragam. Mungkin lebih minimal hanya dia uh, control tersebut tidak tersebut tidak stabil lagi karena kan yang kita inginkan adalah kontrol yang stabil stabil tadi dalam artian bahwa ketika kita kasih input yang terbatas outputnya juga terbatas ya mungkin itu sih kalau kalau memang range yang dimasukkan yang dimaksudkan adalah ini ya kami mempersilakan juga ya bapak ibu jika ingin bertanya melalui audio secara langsung andai kata chat ini kurang jelas ya buat dipahami oleh pemateri jadi biar lebih jelas bisa juga nanti Bapak Ibu bertanya melalui audio video silakan ya. Ini pertanyaan berikutnya dari Pak Heri Nugraha. Jika sinyal gangguannya terjadi dalam beberapa frekuensi sekaligus, bagaimana metode RC ini mengatasi sinyal gangguan tersebut? Filteringnya bagaimana? Uh, iya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi kan memang kadang cenderung bahwa gangguan itu dengan ada beragam frekuensinya ya, dan frekuensinya itu bisa lebih dari satu jadi uh, ya yeah, ini bagus jadi uh, untuk yang RC tipe ini uh, ini RC sorry RC yang tipe ini dia hanya bisa untuk menghilangkan gangguan untuk uh, kalau uh, menghilangkan gangguan pada frekuensi fundamental dan harmoniknya. frekuensi fundamental misalkan ada frekuensi 10 20 30 ini ini kelipatannya ya namanya harmoniks ya Nah tapi dia nggak bisa menghilangkan untuk frekuensi yang misalkan yang bukan kelipatannya 12 22 32 itu dia nggak bisa RC nggak makanya nanti akan ada cabang lagi pakai metode multiperiod RC jadi RC ini memiliki kemampuan untuk menghilangkan gangguan untuk frekuensi yang beragam, nggak hanya sekedar harmoniknya aja. Jadi itu pakai namanya multi-period RC. Jadi strukturnya nanti uh, uh, ininya nanti akan berubah. Akan ada. Uh. Ya mungkin itu Mas Hari. Ya, uh, ya. Terima kasih Pak Ibu. Silakan kalau uh, mau mau diperjelas dengan audio tidak masalah ya tadi misal Pak, Pak Widagdo tentang range parameter itu apakah sudah puas dengan jawabannya ya, Pak Silakan kalau takutnya maksudnya bukan range itu nah. ya kami perkenankan untuk membuka audionya silakan dan dari bapak ibu yang lain jika masih ada pertanyaan juga dipersilakan baik melalui chat ataupun melalui audio secara langsung saya ada pertanyaan dami ya pak pertanyaan yang sangat-sangat awam <laughs> tadi gambar yang respons uh, Magnitude apa magnitude Managed itu right ya uh. respons itu kan bentuknya harmonik ya memang tapi kayaknya ada semacam win nya gitu uh -uh. nah itu wind wind yang kayak gitu paling bagusnya besar atau kecil apakah kita tidak bikin uh. sampai benar-benar singular aja gitu tanpa ada wind atau memang harus ada width-nya itu Oh iya, yang with kotak merah ini maksudnya ya? Betul Pak, ya, maksud saya ya. itu. Kalau apakah misalkan memang, itu? Kalau memang frekuensi targetnya memang uh, pas 10 misalkan untuk kasus ini ya, 10 Hz, ya memang kita perlunya harusnya satu fix saja, satu fix yang nggak ada with. Hanya kan kalau misalkan ada gangguan dan segala macam, kan kita nggak sepenuhnya bisa tahu apakah itu persis 10 Hz atau enggak bisa aja dia melenceng 10,2 Hz sorry 10,05, 10,1 atau berapa. Nah, ketika melenceng dikit aja konvensional RC ini dia tidak uh, tadi performanya langsung turun karena kan langsung itu peaknya langsung turun ya. Ketika peaknya turun dia kemampuan untuk trackingnya juga atau rejectionnya juga langsung langsung turun. Uh, jadi tergantung uh, aplikasinya. Kalau misalkan aplikasinya apa kita sepenuhnya tahu dan yakin bahwa frekuensinya itu pasti. Misalkan 10 Hz, ya kita pakai yang model width-nya satu fix tanpa ada tanpa ada misalkan width ya, width tambahannya. Nah, ini kalau yang width-nya nambah ini dia karena pakai namanya tadi high order repetitive control itu. Jadi untuk mengantisipasi ketika ada perubahan gitu. Baik, ya karena ini kurang saya menarik sekali ya, saya pikir pengen ngincar yang betunggal aja ya, gitu, tapi ternyata dikasihin untuk antisipasi ini ya yang apa ada hmm. ada mereset, ah, mereset Variasi lah, itu apa. untuk variasi, variasi. frekuensi. Baik. Ya uh, pertanyaan berikutnya dari Pak Muhammad Hilmi. Uh, tadi saya agak kurang menangkap perbedaan model base dengan model reference. Hmm. Kalau berkenan mohon dijelaskan lagi lebih detail tentang perbedaan model base dan model reference. Iya. Kalau coba kalau misalkan strukturnya maaf. Nah, mungkin contohnya ini aja untuk strukturnya di sini kan plugin ya, plugin struktur plugin Nah, kalau model base di sini dalam artian bahwa untuk desain untuk menggenerate UHK ini saya menggunakan model atau menggunakan informasi dari plan tersebut. Jadi kalau misalkan saya tidak tahu model plan tersebut, saya tidak bisa desain UHK ini. Kalau model reference itu itu satu varian lagi dari dari teknik Control. Jadi ada satu apa ya ada tambahan satu blok lagi di mana blok tersebut meniru sama dari model dari plan tersebut. Jadi nantinya ibaratnya kita ada paralel ya, ada paralel satu blok ini model reference. Nah, kita kasih input, kemudian output model reference itu nanti harus sesuai dengan keluaran dari plan. Jadi plannya ini nanti ngikutin dari keluaran dari model reference tersebut. Nah, itu namanya model reference control. Nah, jadi sebarannya kita ada satu blok lagi di sini. Ini sebagai model reference. Kita kasih input. Kemudian output dari model reference itu harus diikuti sama persis dari plan tersebut. Itu model reference. Tapi di sini model-model base di sini dalam artian untuk generate di sini perlu apa? Perlu informasi atau model dari plan. itu sebenarnya berbeda sih model reference control dengan yang yang ini. Dan model reference control itu nanti akan ada variannya lagi model, model reference adaptive control. Nah itu bagus karena kita tidak perlu informasi dari plan tersebut tidak perlu tahu parameter-parameter yang ada di plan tersebut, tapi kita bisa uh, mengeksekusi dan apa keluarannya nanti bisa diikuti dengan uh, aktual plannya. Ya mungkin itu hasilnya. Beberapa publikasi saya terkait dengan model reference dan model reference uh, adaptive control mungkin bisa dilihat juga sih di situ. Ya. Baik, Pak. Ya, uh, sejauh ini pertanyaan yang masuk sudah dijawab semua. Silakan Bapak Ibu kal kalau masih ada pertanyaan bisa langsung juga melalui audio atau masih mau lewat chat juga tak, tidak masalah ya. Saya sempat Boleh. dapat pertanyaan. Oh ya, silakan siapa ini? Ini Pak Ardi Seto, Pak. Mau nanya, Pak? Oh, Pak Ardi Seto. Ya, silakan masuk. Yes. Oh iya, ya, silakan, Mas. Ini kan uh, banyak dilakukan juga kegiatan-kegiatan di lab gitu ya, maksudnya terkait dengan uh, implementasi hasil hmm. dari simulasi seperti misalnya. Yeah, nah yeah. kalau di ya istilahnya mainan bapak ini kebanyakan hmm. Hmm. Uh, pakai mikrokontroler atau uh, prosesornya itu seperti apa? Kalau misalnya hmm. tuh variasi terlalu banyak kan kita harus banyak belajar misalnya bahasa pemrogramannya dan sebagainya hmm. library-library yang disupport dan sebagainya. Nah, apakah ada yeah. gambaran atau saran? kira-kira plat atau prosesor yang yang friendly lah yang mudah bagi teman-teman pakai itu kira-kira seperti apa iya ya. ya untuk level implementasi memang <coughs> uh, untuk level implementasi memang kita perlu pemahaman juga terkait dengan hardwarenya dan hardwarenya juga uh, itu eh uh, mikrokontrolernya dipakai itu uh, platformnya platform apa gitu Kebetulan sih untuk saat ini saya masih pakai ibaratnya masih real time-nya tapi real real time kontrolnya lewat lewat apa lewat MATLAB dan dan Simulink jadi hanya masih jadi kita hanya perlu membuat blok blok diagram dalam Simulink kemudian nanti real time workshopnya dari Simulink itu nanti yang akan konversi ke level yang lebih rendah. Hanya untuk yang quadcopter tentunya tidak akan seperti itu. Jadi nantinya perlu, uh, ya perlu controller yang lain. Kan ini kan hostnya PC ya, kontrolnya di sini PC. Nah, tapi kalau misalkan quadcopter kan ini mobile, jadi perlu dipilih uh, apa kontrol kontrol yang tepat. Kalau saya sih prefer untuk Raspberry Pi rencana si uh, sebelumnya kita sudah nyoba nyoba pakai BeagleBone, BeagleBone Blue, kemudian nanti akan mencoba pakai Raspberry Pi. Nah, Raspberry itu keuntungannya ringan ya Pak atau apa tadi? Biar Gimana? mobile ya. Iya, <laughs> yeah, kecil, itu biar mobile. dan sekarang speknya kan udah bagus kan. Misalkan Raspberry Pi 4 itu kan udah berapa giga untuk RAM-nya kemudian clock-nya juga udah udah ada tinggi. Hanya untuk ya untuk eksekusi kontrol itu sebenarnya udah cukup, tapi kalau misalkan untuk tambahan lagi misalkan untuk eksekusi machine learning dan lain-lain ya belum cukup. Nah, itu nanti bisa jadi topik sendiri sih maksudnya dalam artian dengan hardware yang terbatas kita bisa bisa eksekusi yang mesin learning, learning di di Raspberry Pi misalkan ya makanya tadi ada topik yang pertama tadi untuk uh, tesis apa kok untuk TA ya itu fast itu fast object detection dengan uh, dari video stream uh, dengan harapan bisa object deteksi melakukan object deteksi tapi dari prosesornya Raspberry Pi bukan dari host PC yang ada di di bawah itu sih Mas. Uh, Iya, silakan Pak Ardi. Apa masih ada pertanyaan? Berarti kalau yang semacam pakai Simulink dan MATLAB itu hmm. cari hardware yang support dengan library di MATLAB begitu ya, Pak Ibrarti? Iya ya. betul ha, betul, ha. betul Nah, Kebetulan iya kalau pakai hardware-hardware sebenarnya udah banyak yang hardware-hardware yang disupport dengan MATLAB dan ya sebenarnya pilihannya bisa bisa MATLAB atau LabVIEW ya yang ibaratnya hardware-hardware yang sudah apa? sudah umum. Itu untuk verifikasi sebenarnya kan ya, untuk validasi dari uh, apa? model-model kontrolnya. ya Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan lain bisa dengan audio juga ya. Kita ada waktu sekitar 15 menit lagi. Oh ya, Pak Edi saya ada pertanyaan dari FB waktu itu ada yang menanyakan apakah hmm. bisa dikontak langsung jika ingin kerja sama riset gitu. Oh iya, dari... silakan aja. Ha. Kemarin juga beberapa ada yang itu nah, ke beberapa calon eh uh, yang mahasiswa yang mungkin ya kontak japri langsung dan silakan saja yang kalau misalkan mau kolaborasi atau apa silakan bisa kontak uh, yang slide tadi ya. Ada email sama kontak WA, heeh. Nah, Oh iya, uh, tapi maksud saya yang menanyakan ini tampaknya dosen. Huh? Oh iya, uh, Pak silakan ya. Muhammad Fikri. Kalau nggak salah ya, hadir kayaknya di hmm. sini. Oh gitu, Pak Fikri, Fikri. Silakan, jika mau bertanya langsung, waktu itu kan bertanya via FB apakah hmm. bisa kolaborasi atau bagaimana. Ada emailnya ya, Pak? Boleh, silakan. Hah. Ini bisa di email ini atau WA juga boleh. Silakan sini. Oh iya, ini mas. Oke, okay. baik. Ini uh, ada pertanyaan lanjutan dari Pak Anugrah dan Pak Bobi di chat. Dari Pak Anugrah, kalau backstepping control bagaimana, Pak? Apakah lebih baik dibandingkan dengan RC? Backstepping ya? Uh, yep. kalau dilihat dari fungsi uh, saya kira berbeda. Jadi kalau RC ini kan untuk tracking sama rejection dan sinyalnya syaratnya adalah periodik. Dan saya nggak yakin kalau backstepping bisa melakukan itu, jadi memang uh, tidak bisa di, dibandingkan juga. Jadi ini kan syaratnya memang periodik baru bisa melakukan uh, tracking dengan akurasi yang sangat tinggi. Kalau sinyalnya nggak periodik juga RC uh, performanya uh, kurang bagus. Uh, jadi kalau misalkan nggak periodik ya bisa opsi-opsi apa? Opsi-opsi kontrol -opsi yang lain, maka misalkan PID atau apa yang yang saya kira. Uh, saya kira sudah sudah cukup uh, backstepping dan ya mungkin itu sih ya ya betul Pak Nugrah ini ada chatting dari Pak Nugrah. Oh jadi RC harus periodik ya sinyalnya betul sehingga ya. bisa tercapai akurasi uh, yang sangat tinggi. Kalau enggak, enggak bisa. Baik pertanyaan lanjutan dari Pak Bobby uh, tadi diberikan higher order repetitive control dalam struktur plugin controller. Betul, Apakah ya. HORC harus dalam struktur seperti itu? Struktur plugin controller, apa pertimbangan menggunakan plugin controller dan yang bukan? Oke, okay, yeah, iya yeah. iya. Oh, ini sebenarnya ada dua contoh sih, uh, ada dua contoh konfigurasi. Sebenarnya bisa juga dalam uh, apa struktur yang enggak plugin juga, jadi langsung dimasukkan dalam feedback seperti ini. Nah, kalau yang plugin ini dalam asum, dengan asumsi bahwa sebenarnya dia sudah ada controller yang lain, konvensional controller, misalkan PID atau PPI uh, PID, misalkan sudah ada, hanya mungkin performanya tidak belum bagus sehingga ditambahkan plugin. Nah, makanya tadi saya lebih suka untuk struktur yang plugin, HRC yang plugin. Itu aja sih bisa juga dibawa ke struktur seperti ini. Nah. Baik, bagaimana Pak Bobi? Sudah ya, cukup. Bapak Ibu yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, sebetulnya bisa kita cukupkan sih sampai sini. Ini 10 menit lebih awal, ya, tapi tidak apa-apa. E, diskusinya nih banyak sekali juga tadi pertanyaannya lewat dari 10. Jarang-jarang sebenarnya di kolokium bisa menampung sampai lebih dari 10 pertanyaan. Ya, e, begitu sepertinya Pak Edi. Terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan pada Kolokium e, Fisikal IP ini bisa mendengarkan materi tentang model base control. Dan kami ucapkan terima kasih pula tentunya pada para peserta yang telah antusias menghadiri Kolokium Fisikal IP ini dari awal sampai akhir. Ya, alhamdulillah e, masih bertahan. Ini 46 orang. Tadi saya lihat sempat menyentuh 50. Kemudian di... Live FB juga yang menonton sempat ada 20-an orang terima kasih banyak uh, bapak ibu yang menyaksikan dan juga yang hadir pada kolokium fisikali hari ini Insya Allah kita akan lanjutkan kolokium fisikali untuk pekan depan seperti biasa di pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat hari Selasa ya dan rencana materi juga pematerinya nanti bisa didapatkan dari FB Pusat Penelitian Fisika LIPI ya saya tulis di sini https garis miring fb.com garis miring LIPIFISIX ya silakan bapak ibu bisa mengunjungi itu bisa dilihat di chatnya nanti informasi kolokium terbaru selalu akan kita sampaikan melalui FB dan oh ya Instagram juga ada ya sama alamatnya ig Instagram.com garis miring LIPIFISIX user account kita LIPIFISIX Kemudian uh, ya bocoran sedikit untuk ke depan ada dua pemateri ya. Kita akan menghadirkan langsung dua orang di dalam satu kolokium pada pukul 11.30 sampai 12.00 dan rencananya kita akan membahas putar energi. Tapi detailnya nanti lihat aja ya di FB dan Instagramnya LIPI. Fisika LIPI. Ya. Uh, kami sangat mengharapkan Bapak Ibu hadir kembali di acara tersebut dan tentunya berdiskusi dengan aktif ya banyak banyak bertanya, banyak banyak berkomentar, sehingga nanti bisa menjadi masukan juga untuk para pemateri dan juga untuk kami di Fisika Lipi tentang riset-riset yang mungkin kita kembangkan eh, terkait dengan topik-topik yang dibahas di Kolokium. Baik demikian eh, kami cukupkan ya. Terima kasih banyak. Oke, oke, terima selamat terima siang, untuk, selamat beristirahat. Ya terima kasih Pak Edi Kurniawan. Eee, uh, slide set, si, slide saya apa materinya ya? Ya, yes, yes, stop. Materinya mudah-mudahan ya, bisa slide dikirim. Oke, oke, oke. Ya, baik. Terima okay, kasih no. banyak. Yeah. Mari saya tutup sekarang. Wassalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.